Amin. Puerto Plata. Kita lihat Puerto Plata seperti apa. Tuh lihat, kita ada di Puerto Plata nih, banyak yang jual lukisan-lukisan. Ini kerjanya foto-foto terus nih. Ini jalan ini dipenuhi bendera-bendera nih, dari ujung sampai ke ujung gitu. Ah, Dominican Walmart. Jadi cari-cari aksesoris. Di sini banyak ya aksesoris apa gitu. Banyak, kita nyusurin jalan ini kayak shopping street gitu. Gak terlalu rame sih, soalnya yang menyandar sekarang itu cuma ada satu kapal. Nah, di sini nih pada foto-fotonya di sini nih. Ah, ini ada gogok. Ini apa? Ini buat foto-foto nih. Kita mau foto-foto dulu di sini nih. Ini bareng teman-teman nih foto-foto sini. Wah, ini musiknya keras juga ini. Gak tahu nanti kena copyright atau enggak ya. Ini foto-foto di sini. Oke bro, ini suasananya lo ada gereja. Gereja. Banyak burung-burung juga. Wah, ini ternyata nih yang kerennya nih. Banyak burung-burung juga tuh sana. Wih, bolehlah. Ini macam alun-alun nih. Oke, coconut water time. This coconut time. Oke. Jeng, gimana coconut waternya? Mantap. Good. Nih. Tim Charlie. Woi. Nice coconut water. Wow. Oke bro, ini nih, ini coconut waternya. Seger banget, panas-panas begini. Makan minum air kelapa muda. Di Puerto Plata, di Dominika. Republik Dominika ini. Jadi kayak semacam alun-alunnya di sini nih. Ini ada gereja sana. Dekat gereja alun-alun banyak burung-burung dara juga. Wah, panas-panas gini seger banget nih pokoknya nih. Minum kelapa muda. Oke, bro, udah minum air kelapa muda yang segar itu, mari kita lanjutkan perjalanan. Katanya ada Pink Street di sana. Jadi nuansa pink atau apa nggak tahu, nanti kita lihat ya. Let's go. Pink Street. Oke, kita akan ke Pink Street. Kita lihat ada apa di sana. Oh, ini kayaknya anak-anak sekolah sini nih. This one? I don't know where it is. I thought this one because this is pink. Paseo de Blanco. Ah, this one. Let's go. Ah, ini. Ini namanya katanya Pink Street. Terus serba pink sini. Ini politur, polisi pengatur. Ayo, nih. Saya mau foto-foto di sana. Kita lihat di dalam itu ada apa nih. Oke. Lihat, kita mau foto-foto dulu. Jadi sebenarnya ini cuma gang kecil yang dicat jadi warna pink. It is? Say. Okay. Oh, tempatnya foto-foto. Oke, bro, sudah selesai nih kita jalan-jalan di Puerto Plata-nya ya. Sudah selesai, kita akan balik lagi ke kapal. Pokoknya ikutin terus vlog-vlog berikutnya di
Kalau terus di Laut Karibia ya begini-begini aja. Kalau di Eropa ya begitu-begitu aja. Oke. Okay. See you. See you next video. Bye.